Di video kali ini, aku mau belanja bulanan ditemanin suami dan 3 anak aku. Ini aku belanjanya di Naga Swalayan. Dan jarak antara rumah dengan supermarket ini lumayan jauh ya, Mam ya. Karena memang di sekitar rumah aku tuh belum ada Naga Swalayan. Dan ini pertama yang aku beli kebutuhan rumah, yaitu minyak goreng. Aku ambil 2 liter. Dan memang stok minyak goreng yang ada di rumah tinggal sedikit. Lanjut, aku ambil teh sariwangi, rasa jahe dan kunyit. Dan ini aku ambil 2 santan sasa. Kemudian ini aku mau ambil tepung tapioka dan tepung terigunya yang memang udah habis semuanya di rumah. Biasanya ini aku beli tepung tuh merek segitiga biru, karena stok di toko tepung segitiga biru nggak ada, aku ambil merek kunci biru. Ini lanjut, aku mau ambil bumbu racik ayam goreng. Lanjut, aku mau beli tepung bumbu merek Sasa yang original dan yang hot spicy. Kemudian, gak ketinggalan, aku mau ambil tepung bumbu untuk bakwan. Dan ini aku lanjut ambil pembalut kebutuhan wanita yang wajib dimiliki. Dan ini aku mau ambil sokelin cair yang isinya 1600 ml. Lanjut, aku ambil pewangi merek Molto. Biasanya pewangi ini aku beli yang sasetan karena untuk ngisi refill botol di rumah. Ini lanjut, aku ambil vanis cair dengan isi 425 ml. Lanjut, aku mau ambil sunlight cuci piring. Dan aku ambil spons cuci piringnya yang udah sekaligus bonus cordbednya. Ini lanjut, aku mau ambil obat nyamuk merek Pape. Ini obat nyamuk elektrik ya, Mam. Lanjut lagi, aku ambil 2 pengharum kamar mandi. Lanjut, ini aku mau ambil sabun mandi merek Dettol yang satu paket udah ada 5 piece. Lanjut, aku mau ambil sabun krim ekonomi yang kecil. Kemudian aku mau ambil hand body lotion merek Natur E. Aku ambil yang ukuran kecil aja. Lanjut, ini aku mau ambil kapas kecantikan. Kemudian aku mau ambil tisu basah untuk si kecil. Ini lanjut, kakak Najwa ambil pasta gigi kesukaannya kakak dan Mama Baim. Kemudian ini aku ambil susu Milo dan satu renceng isi 10. Kemudian ini aku mau ambil snack request anak-anak. Dan memang kalau di rumah itu aku selalu nyetok snack-snack makanan untuk anak-anak, biar anak-anak itu nggak jajan di luar. Tapi yang namanya anak-anak, walaupun aku sudah nyetok jajanan di rumah,
temennya jajan tetap minta uang buat beli jajan yang samaan sama temennya. Ini lanjut, aku ambil selai strawberry. Lanjut, Pak suami ambil kopi. Dan ini ada anak-anak minta teh kotak dengan rasa baru, rasa lemon, dan rasa apel. Nah, alhamdulillah belanjaannya udah selesai, tinggal berhitung.